Yo, what's up? Apa kabar semuanya? Hari ini saya akan mengadain video Q&A. Ini sebelum saya mulai video ini, saya mau ngucapin terima kasih kepada grup Meme Creator Indonesia, terus kepada grup Good Students, karena udah mau memberi komentar-komentar yang begitu gokil dan lucu. Jadi gue mau ngucapin terima kasih banyak kepada grup-grup itu ya. Oke, langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama. Kita mulai, yuk langsung saja. Pertama-tama di sini kita ada pertanyaan dari Lucky R. Bang, kenapa rambut lo jabrik? Emang ini jabrik, ini kan botak, bukan jabrik, Lucky. Jabriknya di mana itu kan? Yuk langsung. Terus kita beralih ke pertanyaan yang lain. Dari sini kita punya dari Deru. Cara dapat pacar orang lain, orang tapi cowoknya itu preman pasar. Waduh, gini caranya. Caranya itu adalah lo ceramahin tuh cewek, lo bilang preman itu nggak baik buat dia, nggak bagus buat masa depannya, terus lo paparin terus, terus lo hasut tuh cewek biar putus sama si pacarnya itu. Oke, yuk, itu dia dari gue. Dan lanjut di sini kita punya pertanyaan dari yuk next dari pertanyaannya si Deru. Kita lanjut ke pertanyaan di sini kita punya Ronaldo Maradona Da Vinci. Anjay, namanya kece bang, kece. Lu Jones apa kagak? Anjay, pertanyaannya itu. Bang, walaupun gue jelek kayak gini, hitam rambut botak, tapi alhamdulillah gue nggak jomblo. Gue laku bang, tapi kayak gini ya, gue nggak jomblo. Anjir. Yuk, langsung next dari Ronaldo Maradona kita lanjut ke di sini kita punya. Punya Ivan Chufeng. Ivan Chufeng. Oke, di sini dia bertanya, "Bang, kenapa ya kalau kita duduk enggak berdiri?" Ya, namanya duduk ya duduk. Kalau berdiri ya berdiri. Walaupun lo duduk, tapi otak lo masih berdiri, titit. Anjir. Aduh, pertanyaannya ini. Yuk langsung kita next lagi ke anjing. Yuk di sini kita punya pertanyaan dari Yuda. Lah berapa kali kau dinodai? Anjay, dia ini nanya udah berapa kali gue dinodain gitu. Ya. Oke, saatnya gue jawab berapa kali gue dinodai. Awalnya saya hanya mencoba-coba, saya ajak teman saya karena saya lagi memiliki kekurangan, yaitu kekurangan dalam ekonomi. Jadi saya mencoba-coba untuk menjadi, tapi ternyata rasanya itu asik, asik. Ya, uangnya juga besar, hitung-hitung sambil memuasin. Iya, jadi jawabannya itu adalah tak terhingga. Yo, anjay. Pertanyaannya ini. Yuk, langsung kita next dari Yuda kita berlanjut ke. Oke, di sini ada pertanyaan dari Yogi. Dibully atau membuli, beri alasannya. Anjing, ya membuli lah. Karena apa? Membuli itu hal yang amat sangat menyenangkan. Kenapa? Kita bisa menindas orang-orang lemah. Tapi sebenarnya pembulian itu nggak bagus. Karena apa? Itu bisa menampakkan, bisa membuat dampak seseorang itu menjadi orang yang penakut dan juga bisa menyebabkan orang itu nggak mau sekolah, atau yang lebih parahnya itu dia bisa aja bunuh diri karena
nggak kuat selalu dibully. Oke, yuk langsung kita next ke selanjutnya. Ada pertanyaan dari Oki LSP. Bagaimana perasaan anak ketika kalah mabar ML? Ya biasa aja lah, kalah ya kalah, menang ya menang. Kita itu jadi orang itu harus menerima kekalahan kita. Karena apa? Dari kekalahan itu kita belajar kalau kita itu masih memiliki kekurangan, dan juga kekalahan itu adalah awal dari suatu kemenangan. Sedap, sedap, mantap. Oke, lanjut. Next, pertanyaan dari Sakila. Bang, kenapa telur bisa membuat perut kita kenyang? Ya kalau lo sambil ketawanya sambil makanin anginnya, ya mungkin aja bisa kenyang. Kenapa? Ada peribahasa, gak apa-apa gak makan, gak apa-apa makan angin aja, yang penting bisa berdoa sama lo. Yang penting bisa berdoa sama lo, dan juga perut gue kenyang walaupun cuma makan angin. Oke, yuk, itu dia semua pertanyaan-pertanyaan yang gokil, yang menurut gue ada agak-agak susah dijawab gitu kan. Dan juga gue harap si pertanyaan ini puas sama jawaban saya gitu. Ya, saya sekali lagi mau berterima kasih kepada Meme Creator Indonesia dan juga grup Good Student sudah mau memberikan komentar-komentar mereka, dan juga sudah mau meluangkan waktunya untuk berkomentar. Tapi gue salut sama grup Meme Creator Indonesia, karena apa? Di situ respon orangnya itu bagus-bagus, nggak ada yang sombong itu, dan juga grup Good Student juga bagus. Yuk, gue harap kalian betah sama channel ini dan juga terus tongkrongin channel ini. Dan juga jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa share ke teman-teman kamu ya video ini, oke? Okay? Hanya gue akhirin ini video. Gue Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.